Jalan 37 Bekasi via Manggarai, persiapan berangkat kembali Lot 3. Bekasi berikutnya berangkat stasiun Duri. Kalau 66 di Lot 3 dan Lot 5 diizinkan berangkat. Jalur 3 dipersiapkan kembali untuk tujuan Bekasi. 3 utara dipersiapkan kembali untuk tujuan Bekasi via Manggarai. Rangkaian terdiri dari 12 kereta. Tujuan Cikarang masuk stasiun Duri tujuan Cikarang. Tujuan Duri Angke masuk stasiun Karet. Jalur 2 masuk tujuan Duri Angke, jalur 2. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan bagi penumpang wanita. Jalur 2 nya kelas 5 diizinkan berangkat. Jalan 2 masuk tujuan 3 Raksa. Sampai stasiun 3 Raksa. Kapal 68 jalur 3 nya kelas 5 diizinkan berangkat. Masuk kawasan tujuan 3 Raksa jalur 6. Penumpang akan naik, beri jalan, penumpang akan turun terlebih dahulu. Jalur 6 penumpang turun, berikan berisi kembali tiket serta barang berharga. Pastikan tidak tertinggal. Selamat datang, ada waktu tiba di stasiun Karawang. Jalur 3 dipersiapkan kembali untuk tujuan Cikarang. 3 utara dipersiapkan kembali untuk tujuan Cikarang. Via Manggarai, rangkaian terdiri dari 10 kereta.
56 05 05 05 diizinkan berangkat. Jalur 3 tujuan Cikarang via Mandara, penumpang turun berikan analisis kembali. Tiket serta barang Anda pastikan tidak tertinggal. 2 100 langsung. Tujuan Tiga Raksa, tujuan Rangkas Bitung, berangkat stasiun Palmera. Tiba di stasiun Abah, penumpang turun berikan analisis kembali tiket serta barang Monanda, pastikan tidak tertinggal.
Jalur 6 tersedia tujuan 3 raksa, jalur 6 yang akan diberangkatkan terlebih dahulu jalur 6, tujuan 3 raksa. Jalur 2, tujuan Cikarang, via Kampung Banda, Jatinegara persiapan. Jalur 2, tujuan Cikarang, via Kampung Banda, Jatinegara persiapan. Jalur 3 dipersiapkan kembali untuk tujuan Manggarai, antara stasiun Manggarai 10 meter. Jalur 3 dipersiapkan masuk tujuan Manggarai, hanya sampai rangkaian terdiri dari 10 kereta. Jalur 5 tersedia 7 rangkas Bitung, tujuan Parung Panjang berangkat stasiun Palmerah.